Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-share 5 doa keselamatan agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari malapetaka. Doa yang pertama, doa keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rizki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Doa keselamatan untuk menolak bala atau malapetaka. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adhabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azhim wa nabiyyikal karim sharrad dunya wa 'adhabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka, wahai Zat yang maha pengasih, maha suci Tuhanmu, Tuhan keagungan dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para Rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Doa memohon kebaikan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau menjadikan kami dan anak cucu kami menjadi orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan permintaan kami. Doa keselamatan orang tua. Rabbi ufirli wali walidayya warahamuhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Doa terhindar dari fitnah dan kezaliman. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang kafir. Itulah 5 doa keselamatan agar terhindar dari bahaya malapetaka dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.